guys. Ini madu kelulut asli. Warnanya kuning keemasan seperti ini. Ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Mengkonsumsi madu kelulut asli ini setiap hari bisa 1 sendok. Nah, ini yang dalam diri jerigen ini 1 kilo beratnya seperti ini. Nah, jadi ini hasil dari panen madu kelulut yang sudah kita packing dalam botol besar dan botol kecil. Nah, ini ya. Kita lihat 3 biji ini ada pas 1 kilo. Setting. Ya guys, pas 1 kilo guys. Jadi oke, pas 1 kilo. Ini 3 biji madu 1 kilo. Oke guys, demikian. Assalamualaikum. Kalau ukuran botol besar sama botol kecil ini beratnya 1,5 kilo ya guys. Dan kalau yang satu botol besar saja, kalau ditimbang beratnya 0,34 kg. Nah ini beratnya. Ini kita timbang ya guys. Ini 3 botol ini beratnya tepat 1 kilo. 3 botol besar. Ini guys. 3 botol besar seperti ini beratnya 1 kilo guys. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini. 2 liter guys sudah sampai dari Wira Timur. Madu kelulut asli. Dari Tan Aceh untuk kesehatan. Nah, ini madu kelulut yang kita ambil di desa, di kampung. Nah, ini ada kita pesan 2 liter lebih. Ini untuk kita kirim kepada yang sudah melakukan orderan madunya. Ya, sudah ini sudah masuk dalam plastik ya. Nah, ini lihat ini madu kelulutnya. Ini bagus sekali guys untuk dikonsumsi setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh, atau yang capek-capek bisa langsung bugar tubuhnya dengan mengkonsumsi madu kelulut asli ini. Ini asli ya, bukan kaleng-kaleng. Jelasnya kayak gitu. Siapa yang berminat mau order bisa menghubungi channel ini, melakukan orderan melalui channel ini bisa, silakan. Nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut. Berapapun bisa orderan skala besar maupun skala kecil, siap kita memfasilitasinya. Nah, ini siap kirim. Jika antar kota itu nanti kita menggunakan jasa layanan pengiriman JNE. Kalau antar masih dalam wilayah Provinsi Aceh, juga akan kita menggunakan jasa pengiriman menggunakan L300. Nah, ini barang akan sampai ke tempat insya Allah. Ya guys. Oke, mulai. Oke, siap. Ini sarang kelulutnya nih guys. Ini yang berdiri banyak kelulut. Ini pintu masuknya kelulut dari luar ke dalam maupun dari dalam sarang keluar sarang dia untuk mencari saripati makanan yang akan dibawa pulang kembali ke dalam sarang menjadi diolah menjadi madu.
sampol tim.